Perkenalkan, nama saya Daruseta Bagusan Ubren. Saya sebagai ketua tim dari program ini. Saya dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Halo, saya Hendi Widawati dari Prodi Teknik Industri sekaligus Kaprodi Profesi Insinyur dari Unika Atmajaya Jakarta. Halo, perkenalkan, saya Usman Wijaya dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Krida Wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suryana, Kepala Desa Pungnal, Kecamatan Serampanyang, Kabupaten Subang. Dalam program BKNM BKM ini, kami berkolaborasi dengan warga Dusun Cigadok, Desa Pogang, yang tentunya menjadi penggerak dalam program ini adalah mahasiswa KKN. Setidaknya terdapat 24 mahasiswa yang mengikuti program ini, di mana di antaranya terdapat 20 mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa BKM dan 4 sebagai berkontribusi besar dalam program ini. Alhamdulillah, barangkali dengan kehadiran teman-teman dari KKN Atmajaya yang sudah berjalan sudah cukup lama, setiap tahun selalu ada di desa kami, di Desa Pungnal. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih, banyak kegiatan nyata yang sudah dilaksanakan di desa kami, baik itu biogas, pariwisata, UMKM, dan yang lainnya. Pesan-pesan dari saya selaku kepala desa, kami mengucapkan banyak terima kasih. Artinya, semoga kedepannya kami terus selalu bekerja sama dengan Universitas Atmajaya. Dan juga alhamdulillah masyarakat kami, masyarakat Desa Pungnal, karena sudah cukup lama bertemu, berkenalan, bersahabat dengan Atmajaya, masyarakat kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga mungkin ke depannya supaya ada kegiatan lain yang lebih baik lagi, lebih terasa lagi oleh warga masyarakat Desa Pungnal. Itu barangkali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Dusun Pungnal, di Desa Pungnal khususnya. Nah, saya mengucap syukur bahwa KKN MBKM ini bisa berlangsung di Desa Pungnal. Saya mengucap syukur sebagaimana warga di sini juga bisa berterimaik dan mereka menerima juga istilah keberkahan akibat dari KKN ini, yaitu bagaimana fungsinya suatu biogas yang dari fiksion. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada mahasiswa yang telah aktif bagaimana mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat di Desa Pungnal ini. Dan mahasiswa terus semangat, tangguh, dan jangan segan-segan untuk membuka pikiran kalian, membuka hati kalian untuk terus belajar. Selamat sore, perkenalkan nama saya Tino Hayati, saya penerima manfaat masyarakat Desa Pungnal. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikbud, Atmajaya, dan Okrida. Ya, Ibu Ungu, terima kasih banyak kepada Mendikbud Atmajaya dan Okrida. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Ibu Nung. Terima kasih kepada Mendikbud Atmajaya Okrida atas bantuannya kompor. Perkenalkan, nama saya Rita Delia, selaku penerima manfaat biogas. Terima kasih banyak kepada Kemendikbud dan Atmajaya juga Okrida. Terima kasih. Terima kasih kepada Kemendikbud, Atmajaya, dan Okrida. Terima kasih sebesar-besarnya.